Hai, kita jumpa lagi di channel yang keren ini. Untuk yang baru join, please subscribe, like, comment, and share. Hai guys, hari ini kita ngolor ngidul bareng Crazy Rich, juga Sultan Bona. Mereka ngobrol sambil seruput kopi, topik soal kopi dan segala macam, seru dan lucu. Pokoknya kalau ada Sultan Bona, pasti heboh. Bahagia itu sederhana, nonton aja kisah Sultan Bona ini. Are you ready? Cus. Gimana rasa kopinya, Pak? Aduh, mantap, Pak. Pakai gula nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Emang suka pahit, Pak. Katanya Pak Diko kan hidup ini emang udah manis, jadi kita harus balance. Minum yang pahit-pahit. Kopi pahit, Pak. Nih, bisa begini, Pak. Nah, itu kopi lah. Ya. Emang iya? Iya. maksudnya apa itu, Pak? Semangat. Oh. Iya. Iya. Bapak ini. Bukan juga. Orang yang takut mati itu dia. Kenapa? Gak makan ini, gak makan itu. Siapa gak makan ini? Saya kalau diajak makan paling banyak. Suka kopi gak? Oh, ngopi. Gak suka. Kenapa? Kalau free saya makan, minum. Kalau free minum? Tapi dia makan mie instan, buat banget dia. Oh gitu, hobinya mie instan. Mantap. Mie instan sehat, Pak. Buat umur panjang. Gua heran loh, dengan happy. Orang kaya raya yang punya Bona Indah makanya cuma Super Mia aja. jauh-jauh temannya di traktir soto doang. Nah, jauh-jauh dibawa ke Pik, makanya soto. Iya. Katanya Bapak ini salah satu Crazy Rich gitu loh. Selain Sultan Bona gitu kan, Anda Crazy Rich. Kok makanannya singkong gitu loh, Pak? Dia contoh orang kaya. Ini bukan singkong, yang, bro. Enggak, dia betul-betul contoh orang kaya yang... Orang itu tertipu lihat dia. Padahal memang ketipu. Memang ini bukan gitu. Singkong, Pak. Kita perlu koreksi. Ini kasava. Kasava. Betul. Kasava. Kasava kan bahasa Inggrisnya singkong kasava. Singkong. Kalau dia sendiri, Pak, Casanova. Casanova? Iya. Playboy dong? Iya. Enggak. Yang playboy itu ini, playboy. Dia ambil jatah playboy, enggak mau. Yang playboy. Pak, kalau Bapak perhatiin, ini teman kita ini yang seperti Yul Brynner dan Kojek ini, Pak, ya? Ya. Itu bisa nggak termasuk golongan playboy atau apa ini, Pak? Bisa ya. Iya. Kadang-kadang emang suka sedikit berkamuflase nih. Nah, kalau lu jago, gua kasih target lu, mau enggak? Lu inget enggak yang guru nandak-nandak benar? Guru nari. Udah hampir ya. Langsung ngomongannya ke arah situ. Jago lu. Hebat tuh. Itu yang benar orang tua tuh. Dari jauh dia liatinnya orang tua kok taruh-taruh. Yang mana? Ya. Dibilang gua. Yang mana? Nah, dia yang datang ini nih, nah dibilang gua. Oh, dia kebanyakan ngurusin negara. Doting. Gua lagi dong nih. Sultan Bona. Enggak pergi ke itu. Enggak pergi ke Kalimantan. Enggak ada air. Bagaimana rasanya ketemu Sultan Bona, Pak? Waduh, luar biasa. Belum apa-apa udah kecium aja duitnya. Memang dia banyak duit ya, Pak, ya? Waduh, Bang. Dia punya jet pribadi nggak, dia? Ada, sampai dua. Wow, seru banget, kan? Yuk lanjutkan nonton video dari channel keren ini agar tak ketinggalan konten seru dan heboh. Thanks for watching. Please comment, like, share, and subscribe.